PAN bisa berkompetisi di Kota Bekasi. Saya cintai dan juga kami banggakan tentunya para pengurus DPRD Banting se-Bekasi Utara. Para pengurus ranting Musran Partai Amanat Nasional PAN sekecamatan Bekasi Utara menjadi yang pertama dilakukan partai berlambang matahari terbit tersebut pada Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Amanat Nasional PAN Bekasi Utara Lukman Hakim atau yang akrab disapa Bang Alex ini mengaku sedih dengan kondisi PAN di Bekasi Utara yang tidak memiliki wakil rakyat di daerah ini. Bekasi Utara seperti anak yatim, tak ada pengurus, tak ada dewannya, makanya saya sangat sedih akan pelantikan ini. Tapi alhamdulillah, semua pengurus bisa hadir. Ini salah contoh buat kekuatan PAN di Kota Bekasi, ucap Bang Alex disambut tepukan tangan para pengurus dan para kader. Dirinya pun berkomitmen penuh membawa partai berlambang matahari akan memiliki wakil rakyat di Kecamatan Bekasi Utara pada Pilkada 2024. Saya berkomitmen, 2024 mendatang akan rebut kursi Dewan Dapil Bekasi Utara serta menjadikan Kota Bekasi sebagai basis PAN di 2024, tegasnya. Walaupun di sini ada ketua DPD, saya malu mengucap sama beliau karena di Bekasi Utara ini tak punya dewan di sini. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul. Mungkin ini suatu kemenangan bagi PAN Kota Bekasi, ucapnya. Di tempat yang sama, Ketua DPD PAN Kota Bekasi Fatur R. Duata menyampaikan terima kasihnya kepada para pengurus dan kader yang telah hadir di pelantukan Ketua DPC PAN Bekasi Utara ini. Jujur, saya bergetar bahwa tanda-tanda PAN di Bekasi Utara ini sudah terlihat jelas. Insya Allah dimulai dengan malam ini, PAN di Bekasi Utara benar-benar membumi. Dan apa yang dicita-citakan teman-teman pengurus ranting, ketua DPC untuk mempunyai dewan di Bekasi Utara dari fraksi PAN. Ini bukan suatu khayalan, ungkapnya. Ia pun mengaku bangga kepada Ketua DPC Bekasi Utara Lukman Hakim karena ini muyawarah ranting Musran PAN yang pertama di Kota Bekasi. Dirinya juga berharap kepada seluruh Ketua DPC masing-masing. Rasanya menggema di Bekasi Utara ini, PAN besok betul-betul membumi. Semenjak dipegang Bang Alex, emang beliau, bukan pendiri partai, senasib dengan saya. Sekali naik di kendaraan PAN, menang di situ, Alex jangan mundur. Harus kita buktikan Bekasi Utara ini punya potensial, pungkas Fatur R. Baik, terima kasih. Kenapa? Oh, ini pelantikan ranting, pembentukan ranting. Yang agak keras soalnya. Ini pembentukan ranting Bekasi Utara periode 2024 Bekasi Utara. Hari ini pembentukan ranting Bekasi Utara. Mudah-mudahan dengan pembentukan ranting ini bisa berjalan pada organisasi PAN di Kota Bekasi, bisa di Kota Bekasi Utara. Saya itu aja, terima kasih. Ya. Yang sekarang masih 60 lah. Kelurahan Marga Mulia, Harapan Jaya, Bekasi Utara, sama Teluk Pucuk, Harapan Baru. Kalau saya ke depannya, saya bersikeras PAN menuju Bekasi Utara, target saya 1 kursi, minimal 1 kursi. Karena memang target saya juga memang PAN akan menjadi paling terdepan Kota Bekasi. Ini kan apa namanya persiapan nanti sebagai wakil rakyat, persiapan apa aja ini di tingkat ranting untuk menghadapi kira-kira. Ya, sertifikat ranting memang dari sekarang saya sudah mulai mengumpulkan ranting semua yang ada. Memang kita ada tingkat dua tingkatan, satu dari ranting, dari tokoh masyarakat, dari pemuda, dan dari tokoh masyarakat sendiri. Jadi saya punya tingkatan 5 tingkatan dari pengurus ranting sampai tingkat kelurahan, ya, sampai tingkat tokoh masyarakat, tokoh ulama, semua sudah sedih. Saya rasa itu aja, terima kasih.
ya harapannya ke depan memang bisa dilihat nanti minimal satu kursi untuk depan. Ya, minimal satu kursi, maksimal dua kursi lah. Terus okay. yang ditegaskan dalam musrah ini apa? Gimana? Yang ditegaskan dalam musrah ini konsolidasi atau apa? Gitu. Oh, saya memang dalam acara ini saya menegaskan ini kan sebuah mesin politik ya. Kalau politik ini mesinnya tidak jalan, politik itu tidak akan jalan. Nanti mereka berjalan di tempat. Jadi memang dengan adanya nanti terbentuk teknik, saya rasa sudah cukup untuk PAN bisa berkompetisi di Kota Bekasi. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak.